wisata ke Malino adalah sebuah piknik yang sempurna. Sekali melancong, kita dapat langsung menyaksikan sekaligus keindahan dan panorama alam yang dihiasi dengan banyaknya bunga dengan berbagai macam corak dan warna. Prasasti Malino 1927 pun masih terlihat jelas di tepi jalan menuju kota Malino, oleh karena pernah menjadi kota Belanda. Dari kota Makassar ke Malino berjarak 90 km dengan menggunakan kendaraan motor atau mobil. Menelusuri jalur berkelok dan menanjak, ini ditempuh dengan durasi waktu antara 2-3 jam. Terletak di Kecamatan Tinggi Monjok, Kabupaten Goa, Malino dikenal dengan sebutan Kota Bunga. Sebutan itu tak terlepas dari banyaknya jenis bunga yang tumbuh di kota mungil ini. Nama Malino mulai naik daun sejak Belanda membangun tempat ini sebagai tempat peristirahatan pada tahun 1927. Malino berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Hawanya dipastikan sejuk dan diselimuti kabut. Bekas tempat peristirahatan Belanda ini begitu kaya dengan destinasi wisata yang menakjubkan dan sayang untuk dilewatkan. Misalnya, Hutan Pinus, Air Terjun Takapala, Air Terjun Lemanda, Permandian Laba Biru, dan masih banyak lagi. Memiliki gunung-gunung yang sangat kaya dengan pemandangan alamnya yang mempesona, ditumbuhi berbagai macam tanaman tropis. Satu hal yang paling istimewa di Malino adalah perkebunan markisa. Rasanya memang memiliki ciri khas tersendiri, paduan antara manis dan asam yang pas. Jika terus berjalan lebih jauh lagi menuju ke wilayah yang lebih tinggi, kita bisa menjumpai hamparan kebun teh serta sayur-sayuran yang luas dan hijau. Masyarakat di Malino sebagian besar berprofesi sebagai petani, menanam kol, bawang prei, kentang, tomat, dan stroberi. Semuanya itu kita bisa nikmati dengan harga lokal tentunya. Di pasar, kita bisa menikmati langsung buah markisa dengan membeli hasil olahan penduduk setempat yang sudah berupa sirup. Di pasar juga, kita bisa memboyong oleh-oleh khas Malino seperti tenteng, dodol ketan, wajik, buah markisa, serta stroberi. Inilah sedikit cerita dari Malino, kota bunga yang kaya dengan sejarah serta memiliki alam yang sangat indah. Ayo, atur jadwal liburan kalian bersama teman, kerabat, dan keluarga Anda.